Ya. Kenapa? Kok ketawa? Kok ketawa? Gak tahu jalur. Gak tahu jalur. Iya, soalnya mau lewat. Soalnya saya ngikutin dia aja. Ngikutin siapa? Iya. Kenapa mbaknya aja yang gak, yang bawa motor kalau gitu? Gak tahu kan kesalahannya apa? Salah jalur. Itu jalur apa? Bakso ya? Nah, itu tahu. Ya, tadi itu kaget saya nanya. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apanya enggak apa-apa? Saya yang salah, ya, enggak apa-apa. Iya, iya. Saya juga tadi ragu sebenarnya. Soalnya motor pada kanan semua. Padahal jelas-jelas jalur tersebut dikhususkan untuk Transjakarta dan bukan untuk kendaraan yang lainnya. Widih, ini sinyal udah mati ya? Nah, ini udah mati. Enggak apa-apa, ditilang aja enggak apa-apa. Hah? Ditilang aja, saya mengakui kesalahan saya. Ya. Kalau mau berhenti harus kanan dulu. Ah, oh, enggak. Mas muter, lurus muter sana. Oh, iya. Oh. Buat pengalaman, jadi saya tahu kalau begitu. Ya, itu apa-apa. Bagus. Berarti ngulangin lagi enggak apa-apa? Ya, jangan, kan udah tahu jalan sekarang. Bagus. Itu. Di sini pengendara tersebut cukup kooperatif dan mau mengakui kesalahannya dengan tidak berbelit-belit. Konsekuensinya saya tilang. Udah gitu SIM-nya mati. 2015, 2 tahun. Tapi ini sudah panjang ya? Ini udah bikin lagi. Ya udah. Nah, kita ke pos. Oh ya. Oke. Kok seneng banget sih ditilang itu, kok seneng banget sih? Iya, mau gimana lagi? Gimana? Emang saya orang yang begini. Oh gitu ya. Dan meskipun si pengendara ini sedang ditilang, pengendara tersebut masih bisa bercanda dan masih bisa senyum-senyum. Kata siapa masuk TV? Direkam. Ini pelajaran aja buat yang salah-salah saya rekam. Care banget masuk TV. Apa? Banyak cantik, kamu bisa. Iya, Pak, bisa. Kalau saya ganteng, wah gimana dong? Repot. Nah, repot. Udah sih, Pak. Udah. Oke, terima kasih. Udah kita. Kenapa? Udah kita. Kamu masih ngodain. Apa? Kok kamu goda-godain saya? Hah? Gara-gara bus ini bilang. Ya, bukan salah saya dong. Emang yang langgar jalur busway saya? Kok gak yang digital itu sih yang baru? Gak, mbaknya gak masuk sih. Tadi kan udah. Digital udah. Tuh. Baru itu. Makanya kalau masnya ditilang, masuklah ikut. Gak tahu ya untuk kedepannya. Iya. Jadi saya tahu tuh. Nah, siap. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kan? Jangan dengan pelanggaran yang sama loh. Saya nggak mau Mas ketemu Mas dengan pelanggaran yang sama. Awas aja. Ya, beginilah realita di lapangan. Terkadang ada pengendara yang berpikiran negatif saat kita tilang, namun ada juga pengendara yang berpikir positif seperti pengendara yang satu. Meluncur ke TKP. Siap, 86.